ya normal lah rata-rata jalan veteran rata-rata semua juga udah pada rindu bekerja dengan caranya masing-masing gitu kan. Cuman kan itu yang saya bilang ada beberapa pekerjaan kita yang nggak bisa memang kita kerjakan dari rumah, ada beberapa yang harus itu, yang ini kita harus selalu jaga jarak ya, menggunakan masker, jadi balik lagi commercial break ya juga tetap jauh dari rumah semuanya, jadi itu penting banget gitu. Jadi itu tidak hanya secara lisan doang tapi benar-benar berjaga jarak. Kalau di sini kan kita saya udah seminggu live di sini ya, saya udah tahu jalur-jalurnya, jadi memang saya datang saya udah tahu apa yang mesti dilakukan, sakti atau enggak, ini atau enggak, jadi saya harus tahu dulu dan saya nyatakan aman ya. Tapi ketika Koko di tahu bakal tampil di sini gimana lepas? Ya enggak, saya tanya dulu ke anaknya, oh ya mau enggak gitu. Terus ya dia punya rasa kepercayaan diri yang kata dia, oh ya masih dikenal orang gak sih? Masih, padahal kan sebenarnya kayak dia ada syuting diary dosennya kan memang ya karena gak berasa syuting, soalnya itu kayak nge-vlog biasa kan, jadi dia kayak dan itu kan tayang di TV dan dia juga gak pernah nonton lagi, jadi ya kayak main biasa aja gitu, jadi dia gak berasa, menurut dia syuting itu ya studio gitu, syuting itu ya nyanyi gitu, itu menurut dia itu baru benar-benar syuting. Pokoknya dia minimal hari ini membuat rasa kerinduannya dia untuk bernyanyi, dia pokoknya GR-nya semangat banget, udah bangun dari jam 7 pagi, ngapain nyawa masih pagi juga. Ya, Citi di rumah yang mau mengizinkan ya, veteran keluar. Citi di rumah, Citi Sarwender mengizinkan keluar. Kebetulan kalau istri saya gimana sayangnya sih? Oh, ya. Tapi veteran kan punya cita-cita jadi polisi ya, Koya? Ya. Koko dukung nggak jadi polisi? Apapun buat anak saya mah ya, intinya mah saya dukung aja. Dia nggak jadi artis pun, dia tetap anak saya. Dia artis pun, ya saya support-support aja. Tapi, tidak mau artis itu menjadi sesuatu yang dia impikan gitu, karena minimal sekarang ini dia sudah bisa syuting, dia bisa ini, dia sudah lakukan minimal pendidikannya selesai aja udah, itu mah buat saya udah lengkap, baru saya tenang. Kok Betra kan lagi tertarik bahasa Mandarin nih, kok dukungan kok ke Betra gimana, kok kamu ngelesin atau gimana kok? Pelan-pelan, karena biar tidak terlalu terlihat seperti itu, ada saatnya saya lagi belajar bahasa Manggarai gitu, jadi ada saatnya dia diajarin sama bundanya, ada saatnya ayahnya sama cici diajarin sama dia bahasa Manggarai gitu, jadi ntar dia jelasin kayak guru ini gitu, jadi ya itu yang saya bilang sekalipun baru diinget itu yang lupa lagi, gak segampang itu ya, sama-sama belajar gitu. Cuman kalau veteran di rumah saya kan cuma saya doang yang gak bisa bahasa Mandarin, jadi semuanya kayak nonton lagu bahasa itu gitu. Jadi mau gak mau dia denger, nyimak dan mengerti. Sekarang dia sudah ada di taraf yang tidak bisa menjawab tapi dia mengerti yang dimaksud. Kalau lagi disuruh, bundanya suka suruhnya pakai bahasa Mandarin. Jadi dia ngerti. Jadi dia lakuin tapi dia enggak bisa jawab. Tapi dia antusias ya, Dok. Dia antusias pengen belajar. Makasih ya. Jangan lupa subscribe ya.